berkenalan dengan dunia keramik itu pada tahun 1998, pada saat di masa krisis moneter. Di situ saya belajar keramik dari seorang maestro keramik, salah satu maestro keramik Indonesia, yaitu Lim Kensing. Dan kemudian ternyata saya sepertinya cocok dengan keramik ini sebagai media saya berkreasi, dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Dan untuk brand saya Jinjit Pottery itu bermula dari tahun 2000. Kalau untuk saat ini, selain aktif di dunia keramik seni, yang untuk dunia keramik craft juga saya aktif, itu berbagai macam produk yang saya hasilkan, di antara lain, dan saya bikin tema-tema gitu. Antara lain yang sekarang ini saya lagi buat adalah tema splash, ya, playing with brush. Dan juga ada yang cukup digemari banyak orang itu adalah seri kucing. Jadi untuk cat lover itu senang banget, karena kucing ini saya juga bikin berbagai macam seri kucingnya sendiri, kucingnya couple. Dan juga ada yang pada saat pandemi kemarin saya membuat khusus kucing yang menggunakan masker. Jenis produk sendiri untuk semua series itu kebanyakan adalah tableware, ya, berupa piring atau mangkok atau mug, dan plate-plate saji gitu ya, seperti plate yang panjang, yang kotak, yang bulat. Dan juga ada juga kalung, berupa kalung untuk beberapa series tersebut. Untuk harga sendiri seperti magnet Jakarta itu dengan harga Rp50.000, sampai yang termahal itu misalnya piring kucing, karena kucing itu motifnya itu beneran saya gambar satu-satu sendiri, itu bisa mencapai, apabila yang besar, mencapai Rp450.000. Jadi seperti contohnya piring ini, piring kucing, itu pada awalnya kita bentuk dulu piringnya. Ini kalau untuk yang ini menggunakan teknik putar, dengan meja putar. Kemudian setelah dia agak kering, itu kita gambar, ini saya gambarnya dengan menggunakan jarum. Nah, setelah itu kita tunggu kering untuk dibakar pertama kali di suhu sampai 900 derajat Celcius. 2 hari kemudian baru dibuka. Dan kemudian baru kita warnai, warnainnya dengan glasir. Glasirnya itu untuk bagian-bagian yang detail seperti ini, kita menggunakan kuas. Menggunakan kuas, untuk background ini, untuk mewarnai background, ini bagian yang sudah kita kuas tadi, diwarnain ini, si kucing, si ikan, ini kita tutup dengan lilin dulu. Baru kemudian kita celup glasir untuk backgroundnya. Dan yang kemudian kita lanjut ke proses pembakaran yang kedua, yang mencapai suhu 1230 derajat Celcius. Untuk saat ini Jinjit Pottery tentunya menggunakan marketing dengan melalui sosmed seperti Instagram dan juga Facebook, dan juga di beberapa marketplace antara Mosello, Tokopedia, Shopee. Dan juga di offline store, kita menitipkan produk Jinjit Pottery di beberapa outlet, antara lain di La Vida Home di Kemang, Dialogue di Kemang, kemudian M Block Market. Dan juga kita juga aktif mengikuti pameran lebih banyak di Jakarta, pameran-pameran yang terkurasi dan dengan pasar yang tepat. Mimpi saya untuk kedepannya itu pinginnya lebih luas lagi marketnya, saya ke luar negeri kalau bisa, sehingga teman-teman dari luar negeri, sahabat Jinjit Pottery dari luar negeri itu bisa menikmati karya saya, dan juga inginnya ikut juga berpameran di luar negeri. Begitupun dengan keramik seni saya juga bisa lebih mendunia, bisa berkenalan dengan banyak keramikus dunia lainnya dan ikut berpameran atau ikutan acara mereka di sana.